Pak, ini dalamnya jeneng gak? Bukan, Pak RT, Pak. Hah? Pak RT. Oh, Pak RT. Harus RT dong. RT ini kasih. Pak RT! RT! Hei! Hei! Dikira sate malah. Assalamualaikum! Oh, gimana ya, Rabi? Ini 2021 ya? 2021. Okay. Yang menerjakan apa? Kontraktor apa swakelola? Swakelola. Swakelola. Oke. Okay. 2021 swakelola. Oke, okay. Burek-burek ini. Okay. Ini kadang pekerjaan dulu kan apa? Hujan. Hujan. Musim hujan November. Oh, okay. Ini nyabu gawe ngarang ya. Ya. Ning di dicolongi ora? Ya enggak Pak, kita masih jalan. Ayo, ayo, ayo. Terkadang kalau masyarakat disuruh nyetop jalan aja gitu terus Pak. Soalnya itu sulitnya gitu. Belum masa semuanya kurangi. Allah, kenane. Ya. Jadi berapa panjang? 221. Wah ya, selokannya terlalu kecil nih. Ini belum itu Pak. Insya Allah tahun ini, tahun besok. Iya, kalau ini harus diresiki Mas. Siap. Ya. Siap Pak. Kalau itu kampung hari siap. Ini apa harga? Oke. Selesai. Oke. Ini lumayan kosong, ya malah dibuat tempat apa? Pak RT. Pak RT. Ini loh, Pak RT ini piye toh? Tidur. Pak RT. Istirahat. Hah? Iya istirahat semua. Sampean sebagai RT kudu sering-sering istirahat. Wong ya dadi RT iki abot. Iya toh? Bayaran ora diseneni terus-terusan. Dadi niki digawe kapan iki Pak RT? Ambuh, ya sampai tu diomak ini jelas apa? Hah? Dari itu biasa tu. Sebelumnya seperti apa jalannya? Parah. Hah? Parah. Parah itu yang apa? Ya perlu bangun bangun. Perlu bangun tu dah. Ya rusak pelikang. Sudah rusak. Ininya rusak dah perlu bangun. Kira-kira pas. Jonya begawe kira-kira lho, materialnya dicolongi ora? Kira-kira. Kaku ae lah sampe kok. Nggih. Kualitasnya kira-kira piye? Sedeng, jelek, baik. Ayo. Jelek, sedeng, baik. Ayo. Ayo. Kira-kira apa ora? Oh, kita lumayan baik mau tertekan ngono. Jadi apa sih buat ini terus? Terus ada aspal sama plengseng sama irigasi pertanian, Pak. Oh, irigasi. Apa? Gawean lo. Irigasinya di mana? Di sana. Cidus dekat Exitol. Oh, dekat Exitol. Ini sampai sana piro tadi? 221. Oh, lumayan lo. Nggih. Oh, oke. Kita setelah ini lihat apa? Nanti aspal, Pak. Aspal sama plengseng. Langsung terus. Satu jalur gitu. Ya, Mas. Pun saya lho Pak RT nggih. Kok jenenge istirahat nongki Pak RT. Lah kok kesempatan yo nyambut gawene kowe bisa. Iki. Nggih. Oh, awak. Loh. Sampeyan nomae mriki? Bener. Bener. Mantan baru, Pak. Hah? Nikah. Mantan anyar, Pak niku, Pak. Oh, mantan anyar. Lah ya ini wis ada sih, piye? Hah? Ya ini kalau bisa terus ya mantan anjar ya kapan terus ini? Seminggu Pak. Hah? Satu minggu. Oh seminggu? Oh itu. Aku duwe sarung jalu cita kayak kado sarung. Alhamdulillah. Sarung gak ya sarung Mas? Sarung jalu cici. Mana rasa sarungnya Mas? Mantan anjar kok. Anak sarung cici yang jalu sarung cici. Anak sarung. Oh, ra enak, Mas. Mas, masuk pas mana? Pas Munir. Munir. Nggih. Oh, Munir iki jenengan to, Pak? Nggih. Tapi pale. Ya lemah ya elek. Kita di Pak. Dan di becek. Oh, becek. Terus. Yo meten. Bisa. Nah, iki pun sae. Oh, sak niki pun sae.
mau buntu tok pak. Hah? Buntu. Oh disogok. Ben tembus ya pak. Tembus. Oke, untuk tol mereka pak. Nanti. Nah itu pun. Iki tol. Oke. Ya coy tembus ke tol tua. Sampingnya lah pak sampingnya. Sampingnya. Oh sampingnya. Jadi yang ini. Ini guys, yang mereka tekan. Sana. Tekan pol niku. Oh, ini dua iya. Kegiatan pak, perang-perang sama dengan itu lengseng. Lengsengin sih? Itu lengseng. Oh iya iya. Sampai pol. Iki, yang ini pak? Iya, ini pak? Iya. Satu kegiatan lengsengnya dengan apa namanya pengurukan sini kan, dulunya kan jadi kita urut dulu dengan Pamsi Mas baru juga. Hei Pamsi Mas. Ketua itu Pak. Pak RT ini melunai. Lupa kan istirahat lo. Bukan istirahat aku Pak. Lagi Pamsi Mas. Ini kan. Lagi di salon ke desa. Oh Bengkok toh. Sudah kuning juga semua. Oh. Sini kebanyakan nggak produk. Satu hektar kita sediakan. Sana yang bangunan kita yang kelola. Oh iya, di gua apa? Rencana mau itu, apa wisata. Oh, ah wisata. Ngono iki apik lho, lemahmu apik lho. Tol apik cedhak jalan. Ono no tol. Pintu tol endi, Mas? Ini tuh, belakang sini. Wis. Duwe nek sampean pinter. Gawin. Leng jenengan, saran lho nggih, saran. Mungkin ada teman-teman lah di Kades yang memang pinter betul. Jadi ngerti bagaimana ngelola itu secara bisnis atau menata landscape-nya. Kalau itu permainan ya permainannya. Nah, nek ora iso ngundang Mas. Bisa konsultan sing ora mbayar. Ya, konsultan ora mbayar mungkin wong batang gitu kan. Tapi bisa juga ngundang kampus Mas. Tolong aku digaweke. Aku ora duwe duit, tolong gaweke. Ngono. Terserah batang sing paling cerdas kok ini ngendi. Bisa umpama Undip, game itu kan juga punya pabrik apa ya nang kene iki coklat nang Batang iso kerjasama sama mengerjakan sapa nek puluh mahasiswa KKN lu sebenarnya desainnya apik tentu gaweane kualitas iku tempat wisata wah bagus Mas iki oh itu produktif masuk ke desa aja dicolong siap nah pakai Jateng gayeng ya. Jadi rabine kapan? Wingi. Wingi, Pak. Hah? Wingi. Piye rasane? Rasane ora biro. Teko ngono piye? Ya rasane ngono kae, Pak. Kelo cari Pak Kelo. Ora biyen-biyen. Sing mbok pikir iki apa to? Hah? Apa tekone manten kok pas mantenan iki piye kok? Iya. Pikirane werna-werna. Kaki sebelah, Pak. Yang ijo itu. Apa itu? Yang ijo. Itu irigasi sama irigasi sama PA langsung masuk tol nanti. Siapa mau mainan? Ini siapa? Kaos Pak, kaos apa? Orang tua mundur anak baru. Ayo,
Orang yang lain semua. Moga-moga anu lah ya. Waduh, selamat ibu Bapak. Iya, kalau nanti mau dibuat itu, itu mesti disiapin betul. Dirancang yang bagus, ya nanti investor itu kalau mau masuk bagus. Yang jenengan jolek meng bantuan ora jadi. Karena kalau investasi mesti lama. Dibesar. Kecuali maning ngutang bank. Emang boleh, Pak? Hah? Boleh. Kenapa tidak? Coba sampean studi ke Umbul Ponggo. Oh iya. Umbul Ponggo itu pendapatan tertinggi utang bank. Jadi yang ngelola nggak bisa main-main, harus profesional. Sekarang oleh Dalite, Unoda, Oraiso. Setoran rutinnya kan jalan soalnya. Bukan, harus ada pemasarannya semua. Dan sekarang dia punya program satu desa, satu rumah, satu sarjana. Ya, siswa. Utang, jadi nek utang itu, dia akan mengkalkulasi dengan cara bisnis. Pemasaran Nebi, yang ke Payu Nebi, ada proyeksi keuangannya, untung apa nggak untung. Kalau nggak untung nggak berani. Kalau itu untung, dia akan siapkan dan itu udah nggak salah BNI mitranya itu. Oh, BNI. Nggak salah BNI mitranya. Dan itu yang akhirnya, menurut saya jadi contoh bagus sekali. Jadi contoh bagus sekali. Tapi sampean nggak bisa hati-hati, karena ini satu bisnis. Ini kalau desainnya bagus di sini, wah top. Jadi mesti ada orang yang ikut terlibat mendesainkan kalau tempat mainan itu seperti apa, kuliner seperti apa gitu ya, dengan lahan yang segede ini. Kemarin Mayora itu sudah konsep sudah clear, tinggal kita menungguin. Nunggu apa? Nunggu dari Mayora ke sini lagi. Oh, ya. Dijemput. Jadi apa enggak? Kita mau ini. Kalau kesananya kita 50% level itu gimana, Pak? Kenapa? Karena 50% kita 50% itu kira-kira bagus enggak, Pak? Pembangunannya maksudnya. Intinya kan kemarin desa lemai sapa sing itu? Desa. Ndak kalau lemai desa, aku lemai gue sing bangun. Ngeten ya. Oh. Mayora-mayora perusahaan tadi kita makanan tuh. Gue kan gede kuwi. Awalnya sebelum Covid semua 100% desa sana, Pak. Oh. Sama jangan Covid, desa suruh bikin dulu. Kayak apa jalannya, baru nanti sana invest. Eh, serah mungkin. Yes. Kita yang rugi. Mungkin, ojo. Ini yang mau ngarep nganu, coba-coba. Baru ini melayu sampai itu rugi. Oke, wes. Ya, kita melihat beberapa bantuannya ya, sudah mulai jalan, sudah jadi tahun lalu. Mudah-mudahan sudah mulai manfaat. Saya minta untuk dirawat ya. Terus kemudian beberapa bantuan yang nanti belum dilaksanakan, siapkan pengelolaannya dengan baik, dijaga kualitasnya, jangan dikorup. Jangan dikorupsi sehingga nanti bisa menjadi layanan yang cukup bagus. Karena sebenarnya tadi ada kas desa juga yang punya potensi untuk dikembangkan. Maka tadi disampaikan dari kawan-kawan di perangkat ini untuk caranya gimana ya Pak, kalau dia mau kelola asetnya tapi mengandalkan nunggu bantuan, saya kira nggak usah. Lebih baik sebenarnya dikelola dengan cara perusahaan sehingga bisa mengajak katakan investor. Investornya siapa? Apakah orang dari luar? Apakah masyarakat sendiri? Yo, kita mau buat ini yuk, sahamnya dari masyarakat, siapa mau ikut? Nah, itu bukan berarti tidak mungkin, mungkin saja karena orang di Batang ini yang sukses di luar negeri, di luar Jawa Tengah juga banyak. Kalau mereka kita undang untuk mereka bisa mengelola ini, bahkan ini ada punya aset bagus. Ya termasuk ini buat ruko, itu ya, itu bisa dikembangkan. Cuma ini salah perencanaan karena ada jarak yang berbeda. Sehingga kemudian ya tidak optimal. Ini mesti dikembangkan lagi nantinya. Itu. Tapi intinya beberapa bantuan ternyata sudah ya terlaksana lah. Kemudian
ekonomi di level desa juga muncul lagi, dan bantuan keuangan ini tidak muspro.